Dan hari ini saya masih ngobrolin brand parfum lokal Indonesia. Yang ingin saya bahas dari Attention Fragrance ini, brand yang ternyata sudah lama. Saya lihat di Instagram sudah di launching tahun 2020, tepatnya bulan Oktober. Tetapi saya baru tahu produk ini minggu lalu. Dan buat teman-teman yang penasaran parfum Attention Fragrance, silakan ditonton video ini sampai selesai. Saya dikirimin 3 varian dari Attention Fragrance. Bentuk dari luarnya sama ya untuk ketiga varian yang saya dapatkan. Tidak ada keterangan apapun di depannya, jadi hanya tertulis Attention Fragrance. Dan ini dusnya warnanya putih. Di belakang baru kita bisa lihat nama variannya. Total varian yang sudah diluncurkan oleh Attention Fragrance itu ada 5, yaitu Fall For You, kemudian Summer, Ocean, Playdate, dan Intense. Yang pertama ini yang saya dapatkan adalah Playdate, kemudian yang kedua Fall For You, kemudian yang ketiga adalah Intense. Saya mulai dari yang Fall For You dulu. Oke, yang ini ya, Fall For You. Saya mulai. Packagingnya semuanya sama, jadi langsung dibuka seperti ini. Dan di dalamnya itu ada pita-pita. Oke, seperti ini ya. Ini pitanya sudah sedikit amburadul karena ini sudah saya buka waktu ini. Saya buat video reels, jadi sudah rada hancur-hancuran. Ada kartunya, ini kartu ucapan terima kasih. Kemudian ada link Instagram dari Attention Fragrance. Kemudian yang satu lagi ini juga ucapan terima kasih dan ada notes untuk variannya. Kardus yang di luar tadi kan warnanya putih. Kemudian ini masih ada kardus lagi, jadi double-double ini kardusnya. Dan warna untuk yang apa sih tadi ini, Fall For You, ini warna dusnya orange. Kemudian di dalamnya botolnya ini botol biasa sih ya, botol standar begitu ya, kotak, cuma agak besar karena ini ukurannya berapa sih, ini seharusnya 55 mili sih. Tidak ada keterangannya sih baik di botol maupun di packagingnya. Oh iya, ada. Sorry, di belakang sini ada 55 ml dan ini konsentratnya Eau de Parfum. Oke, langsung saya spray saja ya untuk Fall For You. Capnya agak sedikit keras. Oke, capnya sih biasa aja. Terus sprayernya ya, apakah saya tadi nekannya terlalu kencang atau bagaimana? Cuman ini agak naik ke atas. Mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk Attention Fragrance. Kualitas dari sprayernya ya, ini ya terutama. Oke, untuk wanginya kita coba dulu. Oke, untuk Fall For You ini masuk ke unisex dan wanginya tuh di openingnya sudah langsung wangi manis. Ini manis bubble gum, kemudian ini fresh citrus, ada sedikit wangi floral, dan kalau di notesnya ini white rose. Saya sendiri jujur belum pernah tahu wangi white rose di sebuah parfum. Maksudnya tuh tidak bisa tahu persis wangi white rose itu seperti apa. Tipikal wangi yang gampang banget diterima di masyarakat. Dan ini banyak sekali wangi-wangi model begini dengan vibe sweet floral vanilla. Sebenarnya sudah banyak ditemukan di merek-merek parfum lokal lainnya. Tapi kalau memang kalian pengen mencoba dari versinya Attention Fragrance, versi sweet floral vanilla, kalian bisa pilih yang Fall For You. Dan ini tipikal parfum yang bisa dipakai segala umur, dari remaja sampai dewasa. Masuk ke tipikal parfum yang soft romantis. Kalau untuk saya, persentase lebih cocok dipakai cowok atau cewek, sebenarnya ini masuk ke cewek. Ya sekitar 65% ke cewek, kemudian 35%-nya itu ke cowok. Yang kedua ini Playdate.
untuk boxnya tuh sama, warnanya putih. Cuman di dalamnya box yang kedua ini yang warnanya beda. Sama-sama mendapatkan kartu juga. Dan untuk playdate ini warnanya pink untuk dus keduanya. Dan ini diperuntukkan untuk cewek. Jadi kalau yang Fall for You tadi unisex, kalau yang ini, yang playdate ini untuk cewek. Oke, wanginya ya, wanginya langsung saya spray saja. Aduh, ini capnya agak sedikit berat. Oh iya, ternyata ini juga sprayernya tuh juga ada jarak gitu ya. Jadi nggak langsung ke dalam gitu. Biasanya kan kalau atasnya ini, kepalanya ini kan agak ke dalam. Yang ini nih ada celah. Saya nggak tahu memang modelnya seperti ini semua dari Attention Fragrance atau saya nggak tahu sih. Mudah-mudahan nanti dari Attention Fragrance kalau nonton video saya bisa memberikan penjelasan sedikit ya. Langsung saya spray. Oke, untuk jusnya, warna jusnya ini pink. Kalau yang tadi, yang apa tadi namanya, yang Fall for You, aduh sebentar saya buka lagi ya, saya lupa banget tadi warna jusnya itu apa. Bentar, saya balik lagi ke awal. Oke, warna jusnya, oh ya, warna jusnya ini kuning ya untuk yang Fall for You. Kalau yang Playdate ini warna jusnya pink. Jadi memang arahnya memang feminin. Wanginya, ini wanginya juga ada wangi bubblegum sama seperti yang Fall for You. Cuman arah-arah manisnya itu beda. Kalau yang Playdate ini dia manisnya itu ke fruity. Jadi fresh, fruity, sweet, fresh, fruity. Dan fruity-nya ini fruity pineapple sama cherry. Jadi ini jenis fruity yang memang manis. Nah, wangi bubblegum di Playdate ini lebih terasa daripada bubblegum di Fall for You. Ini wanginya wangi keceriaan. Memang sih kadang-kadang dengan wangi bubblegum itu arah-arahnya wangi apa namanya, wangi remaja, wangi ya dalam tanda petik kekanak-kanakan. Cuman terkadang dengan wangi bubblegum seperti ini bisa menaikkan mood, terus apa ya, kita tuh bisa easy going aja. Dan ini wangi ya yang enak banget dipakai sehari-hari, terutama untuk teman-teman yang masih sekolah ataupun kuliah. Ini cocok banget dipakai sehari-hari. Kalau untuk teman-teman yang umurnya di atas 35 tahun mungkin agak sedikit kurang nyaman dengan wangi Playdate seperti ini. Dan yang terakhir, ini yang intense. Intense ini yang paling saya sukai. Karena wanginya ya memang agak sedikit berbeda dengan dua sebelumnya. Warna dusnya warnanya hitam. Ini masuk kategori unisex. Dan untuk yang intense ini paling rapih pitanya. Yang dua tadi sudah amburadul, sudah saya buka-buka iketannya. Oke, yang intense warnanya hitam. Kemudian langsung ya saya spray saja. Oh ya, kelupaan tadi. Jadi di dalam dusnya ini ada spon. Nih ada sponnya. Jadi ketika dikirim itu aman lah ya di dalam perjalanan. Karena ini dikirim dari mana ya? Dari Jakarta atau dari mana ya? Saya malah nggak memperhatikan betul. Tapi yang jelas ini dari Jawa. Pas nyampe di Bali itu aman kondisinya. Langsung saya spray ya. Untuk yang intense, warna jusnya hampir sama dengan Fall for You. Warnanya kuning. Kemudian, aduh ini capnya. Dan lagi-lagi tuh sama ternyata sprayernya. Jadi mungkin memang ini jenis sprayer yang memang dipilih oleh Attention mungkin ya. Saya nggak tahu. Oke, langsung saya spray. Dibuka dengan wangi fresh bergemut. Kemudian ini manis. Manisnya itu manis vanilla. Dan manis-manis ini loh, manis corn ya. Kemudian ini juga sedikit spicy, warm spicy. Enak sejauh ini.
dari awal spray di openingnya sekitar 1 menitan, ini masih enak, manisnya itu nggak nyegrak di hidung. Jadi untuk saya yang intens ini manisnya manis, fresh, pas banget di hidung saya. Nah kalau di spray di paper test ini wangi lemongrassnya tidak berasa, tapi kalau di spray di kulit baru terasa wangi lemongrassnya. Jadi kalau kalian memang senang dengan wangi lemongrass, kalian mesti spray di kulit karena ini akan lebih terasa daripada kalau spray di baju. Dan di intens ini yang saya dapat merasakan perubahan notes-nya dari opening sampai di keringnya. Karena di keringnya itu saya bisa merasakan wangi powdery dari sandalwood, dan powdernya itu enak banget. Saya suka yang intense. Dari ketiga varian yang saya dapatkan attention fragrance ini, semuanya tuh wanginya tuh manis. Saya tidak tahu untuk varian yang lain ya, karena masih ada summer sama ocean. Jadi yang tiga saya dapatkan ini semuanya manis wanginya. Enak sih yang intense ya. Kalau disuruh milih, yang pertama itu saya suka itu yang intense, kemudian yang kedua itu yang Fall For You, yang terakhir baru Playdate. Untuk SPL yang paling bagus itu yang pertama tuh Playdate, kemudian Fall For You, dan yang terakhir ini yang intense. Ini secara SPL nya kemudian untuk harga semuanya tuh sama, di harga Rp125.000 untuk 55 ml, tapi sekarang masih ada promo menjadi harga Rp112.500 ya. Kemudian ada beberapa orang yang DM saya tentang kualitas jusnya ini berminyak atau tidak. Saya spray saja di kulit supaya kalian tahu. Okay. Memang sedikit berminyak ya, dan ini minyaknya meresap ke kulit sekitar 10 menitan. Kalau saya sendiri lebih senang memang spray di kulit daripada di baju, terutama untuk brand lokal. Akhirnya pembahasan parfum attention fragrance saya akhiri sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Bagi yang belum subscribe dan kalian senang dengan video-video yang sudah saya hadirkan, saya tunggu subscribe dari kalian. Kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Sukses, salam wangi, dan bye-bye.